Kita lihat ini ya. Hati-hati. Ini bapak-bapak instruktur sedang melatih teman-teman dari damkar daerah lain. Di sini pelatihannya. Ini pusatnya, Pak ya? Di pusatnya. Terus kita sekarang ke sini mau lihat bapak ngikut kayak gitu. Betul, kalian lihat ini bagaimana. Ayo, ayo, ayo. Jangan. Iya, iya. Itu lagi lomba. Maaf, Pak, kebanyakan gula yang ini, Pak. Sana, oh. Sana. Galang bapak sih ya. Serem, Pak. Nah, tenang ada saya. Ini dari mana ini? Kita ini dari SMA 7 Harapan, saya gurunya, Pak. Silakan sini, Pak. SMA 7 Harapan. Harapan. Bapak, ini teh gurunya. Ya, gurunya. Guru. Ini anak ini guru didik. Bener ini? Ya, ya Pak. Kantin ya, ya. Juga suka. Enggak meyakinkan nih guru. Emang sih kadang di depan guru depan, bidang studi apa? Saya studi pelajaran hidup, Pak, dia. Bukan, mantusan. Iya, hidup. Sampai badannya gemuk begini kan hidupnya udah berat. Berat. Pak, tadi Pak ini ngomong, Pak. Itu yang baju biru, gitu-gitu doang mas, saya gampang. Oh, nantangin. Apalagi Pak Imbang. Merendahkan saya. Dia bercanda, Pak, bercanda. Jadi begini, Pak, kita ini datang ke sini untuk bagaimana melatih mental anak-anak, daya juangnya supaya terpelihara dengan bagus, seperti yang ditunjukkan sama Damkar Indonesia ini, oke, Pak. Oke, kata siapa, Pak? Damkar ya? Juga kata lagi siapa? Kata saya. Ini adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran. Salah satunya adalah rappelling atau meluncur dari gedung. Wah. Dan ini dilakukan jika sarana evakuasi di dalam gedung sudah tidak bisa dipakai. Sudah tidak ada sarana untuk keluar, maka petugas mau tidak mau harus keluar. Ini Pak Imbang ini adalah instruktur. Jangan nunjuk-nunjuk. Jangan nunjuk-nunjuk, Bapak. Bapak gak sopan. Lagian nunjuk jangan pakai ini, pakai jempol. Pak Imbang ini adalah instruktur senior. Yeah. Dulu saya satu sekolah pemadam sama dia dulu. Yeah. Dia pemadam kebakaran, saya pemadam api asmara. Jadi gimana api asmara yang dahulu pernah membara. Ini pala girang-girang. Tadi kan. Emang nih. Diperhatikan tadi ya, apa yang dikata sama Pak Imbang tadi ya. Iya, Pak. Api asmara. Oke. Oke, siapa yang berani turun? Saya, Pak. Saya, Pak. Kamu? Iya, Pak. Kamu enggak? Enggak, okay. Bapak. Bapak, ini teh turun dari atas gedung ke bawah. Turun itu dari atas ke bawah. Ini akrab okay. Kita ya. Ayo. Kita jalan atas. Arit semangat untuk. Ya. Ayo, Arit. Oke, ayo kita ke atas. Kok gitu doang sih jawabnya? Iya. Anak-anak saya mendoakan ya. Jangan pegang saya, enggak usah pegang. Oke, oke. Semangat, Pak Jarwo. Yeah. Oke, maju! Jalan! Jalan. Ya, ayo, Bapak. Arit, jalan. Mana, Dit? Arit, jalan. Kamu enggak ikut ke atas? Aku enggak ikut, aku nyemangatin aja dari sini. Aku juga enggak ikut. Gimana, anak Dit? Ya, semangat ya. Apa tepuk tangan? Ayo. Pis. Dardit, semangat! Cepat. Mana lihat itu? Udah Pak, saya udah lihat. Lihat. Sini. Coba sini. Lihat. Sini. Udah lihat. Udah lihat tadi. Ya, udah. Nah, pasti berani dong. Iya. Ini bagaimana kita lihat para pelatih ini bisa memberikan pembelajaran untuk turun dari lantai. Kenapa? Kamu kenapa mau ngelahirin? Enggak. Gelisah begitu. Mana gelisah saya, baik-baik aja. Agak rusak kan ini, Pak? Ini. Enggak, bukan agak rusak, salah makainya satu kanan satu kiri, bukan dua-dua kanan. Ini jangan didobel. Gunakan itu aja enggak bisa. Kalau saya mau kesini boleh? Ya, boleh, Pak. Silakan. Jangan jauh-jauh. Ya, lewat sini maju aja. Saya enggak mau deket Bapak. Kenapa? Mau api. Jangan ya. Lihat itu aja dong, Pak. Lihat apanya? Semangatnya itu kita tularkan kepada anak-anak muda. Begitu. Okay. Kalau gitu kalau semangatnya gurunya duluan turun. Betul, nah, Pak. Setuju. Saya semangat. Saya trauma. Tiga kali saya turun bro, Pak. Ini gara-gara ini. Beda dong. Ya. Tangan kanan ada yang kidal? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Tangan kanan nanti untuk rem, tangan kiri hanya penyeimbang. Oke. Okay. Jangan takut, di bawah masih ada belay. Apapun yang terjadi, tangan kanan tidak boleh dilepas. Oke. Okay. Ya, kalau tangan kanan mau dilepas, Anda harus informasikan dengan orang yang kamu kayak pegangan saya. Tapi jangan dilepas. Enggak mau terpegang. Bukan tali maksudnya. Oh, tali. Jangan mainin. Oh. Jangan. Iya. Enggak ada penyeimbang. Ya, oke. Tangan kanan rem, tangan kiri sebagai penyeimbang. Siap. Apapun yang terjadi, tangan kanan tidak boleh
Dilepas. Kalau mau dilepas, informasikan dengan belayer di bawah. Siap. Ya. Kalau sudah turun, kendorkan ini. Dikendorkan, kalau Anda kencangkan ini tidak akan turun. Dua-duanya kendorkan. Okay. Kendorkan, kendorkan, tapi tidak dilepas. Oke. Okay. Kendorkan. Dari lantai per lantai. Oke? Okay? Siap. Berani? Berani. 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 Semangat. Ini gampang. Pelajaran penting ini. Ya, cuma turun gini doang, Pak. Oh, bagus. Tangan kanan ini. Oke, jangan lupa tangan kanan balik. Tangan kanan untuk rem, tangan kiri penyimbang. Ya, naik. Coba dipegangin, Pak. Belay, siap. Wes, delaynya udah siap tuh. Oh, naik. Ayo, naik, Dit. Ayo, Dit. Naik. Ya, Ardit. Laksanakan sesuai instruksi ya, Ardit. Jangan takut. Siap. Jangan jatuhin belakang. Tangan kanannya agak turun. Kanan turun di sini. Nah, oke. Okay. 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 Kita keluar. Dijaga. Wehehehe. Siap. Lapor. Ardit siap meluncur. Alhamdulillah, Ardit selamat sampai di bawah. Masih dipegangin. Oke. Saya sakit perut, Pak. Udah, sini. Pak, saya sakit, sakit perut, alasan gak mau alasan. Dari wajahmu ketahuan tukang tipu kamu. Saya sakit perut. Walaupun alasan. Memang dunia nyata benar sih. Enggak, ini. Tadi kamu katanya berani. Pak, saya baru dapat kabar. Barusan katanya mau disuruh ibu saya pulang nih. Udah. Ibu saya katanya, wah, ibu saya mau pengajian di Kuwait. Saya harus nganter, Pak. Eh, jangan yang cakap. Pak. Makanya kamu tadi. Mana? Mau kemana? Tadi Ardit aja sampai selamat kau di bawah. Ikuti instruksi dari Pak Pelatih ini. Aduh. Pak, taruh. Ayo. Pak, cepat. Pak, tadi kamu cepat tadi katanya berani. Ayo tunjukkan. Bawa siswa SMA 7 Harapan tuh berani semua. Cepat, cepat. Berani. Tunggu ya, saya pasang cepat, sendiri nih. Saya pasang. Wah, apa? Oke. Ayo. Siap. Segala peralatan semua tentang pemadam kebakaran sudah disiapkan dengan baik. Sudah baru selesai. Siap semuanya. Siap. Bagus. Kurang maju lagi. Jangan ditariknya. Anak-anak, tujuan dari program pelatihan di tempat pemadam kebakaran ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama secara tim, kemudian membangun integritas kita. Itu tujuan utamanya. Tujuan daya juangnya, ya, ha? Tujuan sampingannya. Sampingannya enggak ada, emang oli. Enggak ada tujuan utama, ada tujuan sampingan. Benar itu, Pak. Betul. Yang paling fokus kita adalah tujuan utamanya. Bisa sampingannya? Bisa kalian praktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian seperti Oki tadi sama Ardit, ya. Bagaimana tadi melatih mentalitas kalian, daya juang kalian di gedung yang tadi kalian turun dari atas. Saya tuh turun, set. Mental kamu yang turun. Iya, yang bagus mah tadi masih Ardit. Iya, bayi aja tuh Pak. Iya, bagus. Nanti kita bagi tim dua ya. Dua tim, dua tim. Dua. Kenapa gak bikin tiga aja, Pak? Iya. Kan dua cuma lu. Udah, pakai nawar lagi. Udah pokoknya dua tim. Pak, pokoknya saya gak mau sama Ardit aja. Ya udah, kalau gak mau ya udah, gak apa-apa. Dia gaya-gayaan aja tuh. Saya tadi sebenarnya mau turun, tapi ya, Bapak juga emang udah buru-buru. Bisa kok, Bapak udah dia bisa. Langsung turun. Iya. Gak usah sosokan, Dit. Iya. Santai. Harus sabar. Ini apa nih, Pak? Ini apa, Pak? Pas kibra, Pak. Wah. Nah. Hei! Nih kita ikutan gak nih, Pak? Enggak, liatin dulu ini bagaimana. Ayo, siap. Segala peralatan semua tentang pemadam kebakaran sudah disiapkan dengan baik. Sudah baru selesai. Siap semuanya. Bagus. Kalau bicara yang jelas, ya. Jangan belebek-belebek begitu. Contohnya, Pak? Jaro jadi bingung. Pak, kita udah siap semua, Pak. Oke. Tinggal pembagian kelompoknya, saya nggak tahu nanti Pak Jaro yang akan membagi. Oke, kita akan bagi dua tim, Pak. Pak, iya. Pak, okay. Pak, saya mau sama Tio marah, Pak. Sana.
sana. Dibagi Pak Jarwo, dibagi. Ya, oke. Udah kalian situ aja tuh. Oke, timnya sudah dibentuk ya. Dua tim ya. Oke. Bapak di mana? Bapak di sini, Bapak di situ. Saya jadi penonton. Ya kita Pak. Dari Pak. Pak Jarwo gimana ini? Pak Abdel. Oh, ada orang. Pak, Bapak nih juga nih Mamat nih, ngapain tuh tiba-tiba kayak begitu? Ada apa sih nih rame-rame? Kita itu kan ada program yang namanya pelatihan bagaimana menghadapi kebakaran gitu buat anak-anak didik kita gitu, Pak Abdel. Oh. Kelamaan, Pak. Cukup. Pak, gitu ya. Ini cepat atau enggak kita buat langsungin laksanain tugasnya? Iya, Pak. Teman saya capek bawa Baik. Sekarang maju sini. Sekarang kelompoknya udah dibagi belum? Udah, Pak. Saya mana? Kelompok sama siapa aja? Tio sama Rafa, Pak. Kelompok saya sini. Yang cerdas. Tio. Rafa sama Rafa. Ah, Mamat juga ikut kelompok Tio. Enggak. Mamat sini aja, Mamat mau kelompok Tio. Pak Imbang, ini fungsi bonekanya apa nih, Pak Imbang? Salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran adalah bagaimana menyelamatkan orang, nyelamatkan korban yang henti napas atau henti jantung. Itu dalam kondisi apa biasanya? Wah, antusias sekali. Nanti biar lebih jelasnya, nanti dijelaskan oleh Pak Sri Widodo. Okay. Ya, bagaimana dan apa saja yang bisa menyebabkan henti jantung, henti napas, dan bagaimana penangannya. Silakan Pak Sri. Oke, baik. Terima kasih. Ketika ada orang yang mengalami henti napas, henti jantung, petugas pemadam kebakaran juga bisa melakukan penanganan. Ini kenapa pakai patung Oki, Pak ya? Bukan. Emang gak ada rambutnya. Bisa dipraktekin sekarang gak? Bisa dipraktekin. Coba misalnya. Mamat aja Pak yang jadi bahan prakteknya. Dia telat gak soalnya. Gak bisa, gak boleh. Coba, boleh. Gak boleh. Gak boleh. Orang hidup. Tuh, okay. Gak boleh orang hidup Pak ya. Gak boleh orang hidup. Tuh. Karena dia kalau kita tekan nanti sakit. Gak apa-apa, Mamat juga boleh kok kita matiin bentar Pak. Oke, pastikan dulu. Sebelum kita menolong harus aman diri, lingkungannya juga aman, korbannya di tempat yang aman. Kemudian aman diri, kita gunakan APD. Nah ini ada APD, kita menggunakan sarung tangan latex. Setelah menggunakan, pastikan juga sebenarnya menggunakan masker. Tapi karena kita mau bicara, masker tidak akan saya pakai, aku pakai sini. Harusnya full ya. Harusnya pakai ya. Jadi, maskernya masker medis ya, bukan masker bangkuang gitu nggak bisa. Oh, ya, iya dong. Hampir aja Pak. Ya. Kok milih? Ya. Anggap sudah pakai masker ya. Kita sudah pakai. Kemudian ketika sudah tadi A3 sudah aman, diri, kita memposisikan seperti ini. Ini aman diri, tidak posisinya boleh dekat. Karena nanti dia akan aman diri, aman lingkungan. Oh jadi nggak boleh ada yang mendekat. Ya, terus ya. Lingkungannya harus clear, aman, posisinya sudah aman. Kemudian kita pastikan dengan cara direspon, panggil, ditepuk, Pak. Pastikan lagi dadanya kita rangsang nyeri. Nah ketika tidak ada respon, berarti yakin korban ini mengalami henti napas, henti jantung. Kita akan melakukan pertolongan. Langsung ketika nggak respon, telepon ambulan. Teman kita sudah telepon. Siap. Bapak, teleponkan ambulan. Ada oke, korban tidak sadar. Untuk DKI Jakarta, itu sekarang bukan 119, 118, langsung 112. 112 seluruhnya, Pak. Itu Pemda DKI seluruh. Oh, polisi juga ada di situ. Kebakaran, penyelamatan, atau apapun bisa. Nanti dari call center 112 akan dipanggilkan sesuai dengan kebutuhannya. Okay. Kalau kebakaran, ke pemadam, penyelamatan, keamanan, ke polisi dan sebagainya. Ya. Jadi harus disampaikan juga itu untuk Jakarta, nomor emergency call-nya berapa? 112. Oke, langsung kita praktek. Ketika teman kita sudah memanggil, langsung kita memastikan dia henti napas apa henti jantung dengan cara cek nadi. Kemudian napasnya kita scan pernapasannya. Terasa nggak napasnya ada? Yakinkan. Dadanya ngembang tidak? Oh ternyata begitu nadi nggak ada, napas juga tidak terasa, dada nggak ngembang, langsung kita lakukan pertolongan. Ambil dua jari di atas tulang pertemuan iga atau tulang sternum, letakkan tangan kita posisinya tegak lurus. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali dan 2 kali tiupan. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Artinya 1 siklus, karena akan kita lakukan dalam 2 menit atau 5 siklus. Kemudian dilanjutkan, dibuka dulu, cek jalan napasnya terganggu atau tidak.
Kalau terganggu kelihatan bisa kita lakukan dengan sapuan jari dikeluarkan. Terganggu ada apanya tuh Pak? Nah, mungkin ada benda makanan yang menusuk jalan nafas. Bisa juga gigi palsu seperti Pak. Kalau tidak ada aman, langsung kita berikan tiupan. Nah, caranya nah, ini yang penting nih. Ayo coba perhatiin semuanya. Kita buka jalan nafasnya diberi tiup 2 kali. 1, 2. Nah, ketika ada keberhasilan tadi, oh nadinya sudah teraba atau napasnya sudah ada, kita lakukan recovery posisi, dimiringkan. Hmm. Miringkan ke kiri, ke kanan, Pak. Ada yang mau dimiringkan? Sesuai. Tiduran. Seolah-olah. Pura-puranya lemas saja. Oh iya. Apa perlu digebukin dulu biar lemas? Enggak usah digituin, ah. Coba Mamat. Setelah berhasil, ya, tidur aja. Sletingnya betulin dulu sletingnya. Oke. Enggak sini, sini. Enggak ada sletingnya. Caranya... Kurang maju lagi. Ini. Jangan ditarik. Tangan yang dekat dengan penolong kita naikkan. Ketutup dong mukanya, Mas. Tangan yang jauh kita lipat di pipi. Kaki yang jauh dengan penolong kita tekuk sampai benar-benar napak. Hmm. Pegang pah, gol pegang bahu kita tarik ke belakang. Bukan. Kita naikkan. Ular. Terus, ah, ular apa? Enggak. Kita buka jalan napasnya. Nah, kita cek belakangnya ada pendarahan, ada sakit atau enggak. Hmm. Terus semuanya sampai ke bawah. Dimiringkannya seperti ini ya Pak ya? Dimiringkan seperti ini, sudah aman biar jalan napasnya lancar, kan udah berhasil. Sambil apa? Menunggu tadi. Ambulan ya dipanggil Pak. Imbang. Sekarang gimana Pak Dodo? Kalau umpamanya tadi ketika 5 siklus tadi masih terus di... Belum ada. Ini sampai kapan? Tantan. Sampai nanti, ntar udah pulang semuanya ya. Lanjut Pak Dodo. Jadi kapan sih berhentinya? Ketika tadi 5 siklus ternyata belum, lanjut lagi. Sampai kapan itu lanjutnya tuh? Sampai kita lelah. Sampai penolong itu lelah. Sampai penolong yang ahli tadi sudah ada medis datang. Ya kan bisa gantian juga ya Pak? Bisa. Kalau kita tim berdua, kita bisa bergantian. Mau gantian sekarang menjen yang... Enggak usah, enggak apa-apa. Oh enggak. Sampai ada tanda-tanda keberhasilan. Woi, Sudah. Mas satu PP. Atau kalau kita baru lakukan, misalkan 2 siklus. Sudah ada tanda-tanda keberhasilan, ya sudah, stop, berhenti. Langsung kita buat miring, pulih, atau recovery posisi. Ya, oke. Jelasnya semuanya ya. Terima kasih. Pak Jarwo, gimana? Atas penjelasan, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Yang semua jelas ya? Jelas. Paham ya? Oke, sekarang kita berlatih yang lain ya. Yuk. Bagus. Gak pakai APD, keluar. Emang nanti kulitnya kebakar. Nanti, hati-hati. Emang kulit gue tiker. Bapak, jangan nih! Biarkan aja, biar orang tua di situ nih. Bapak! Ya, terus. Santai saja. Wah! Lisa Jisoros! Pak, kita naik di sini aja. Lah, ini kita naik di depan. Enggak, kita naik di sini aja. Aturannya, ingat enggak? Ada SOP-nya semuanya. Udah, enggak apa-apa. Di sini lebih seru. Ayo buruan. Naik ini aja. Enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Dia enggak usah takut. Ya, tapi nanti melanggar enggak? Enggak, gladiator. Ayo naik. Ya, naik sih naik. Tapi takut melanggar, Ki. Enggak apa-apa. Nah, seru kan kita di atas? Nih, lebih luas. Iya tapi nggak apa-apa, nggak ada tapi, udah yuk, seru, kita bisa ngeliat luas nih, aman, udah pokoknya aman. Ya kalau aman ya udah yuk, ya kita di sini aja. Yeay, seru, di atas. Oke, Tio, ready? Udah Pak, yuk kita udah duduk nih. Oke, yuk. Ayo Pak, let's go. Banyak angin. Seru. Seru kali. Di atas. Seru. Hehehe.
mau ngapain kesini? Mau itu Pak, latihan pemadam. Latihan pemadam, Pak. Latihan pemadam itu, Anda udah naik mobilnya di atas. Itu ada kosong itu. Ya kan nanti kalau nembakin di atas, Pak. Tidak, di atas itu hanya kebakaran tertentu. Anda kalau mau menolong orang, jangan sampai Anda ditolong. Iya, Pak. Tapi di atas safety first. Safety first. Banyangin, Pak, di atas. Iya, Pak. Di dalam juga AC itu. Gunakan helm. Duduk di dalam. Bapak, kita mau madamin api, Pak. Iya, tapi Anda harus APD-nya harus lengkap. Helm, helm, mana helm, helm? Kagak kasih bikin helm ini. Oh, pakai helm. Ya, 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 persiapkan. Saya mau juga. Ya, gunakan dengan baik. Sampai gimana, klik. Mek? Serem banget ya Allah. Tuh, apinya sudah mana-mana itu. Anda sudah menggunakan helm, air jaket, terus lengkap. Sekarang padamkan itu. Ini megangnya gimana, Pak? Pegang dengan kuda-kuda kalau memaju. Nah, seperti gitu. Ini, satu langkah. Tapi aku bukan yang belakang, membantu yang belakang. Oke, semangat. Yang belakang membantu. Bagus. Bapak, jangan ngurusin kita, Pak. Satu langkah. Ayo, yang nggak pakai APD nggak boleh, Mak, maju. Yang nggak pakai APD. Bapak, Keluar. Bapak, sana dulu, Anak. Yang nggak pakai APD, keluar. Ya, stop. Boleh. Bagus. Nggak pakai APD, keluar. Emang nanti kulitnya kebakar. Nanti, hati-hati. Emang kulit gue tiker. Halo, hey, stop, oke. Stop. Woi, diam! Stop! Saya udah dari sabar jadi emosi. Coba, oke. Apa sih Jarwo? Woi, menjarwo-jarwo aja. Anda gak pakai APD, keluar. Iya. Pakai APD dulu. Iya. Pakai APD. Sarung tangan. Mandikan dulu airnya. Bapak, jangan nih. Biarkan aja, biar orang tua begitu. Bapak! Terus. Maju. Masih aja halnya. Itu, Pak. Woi. Stop. Oke. Luar biasa. Okay. Ini mantap ini. Hebat ya, atas dulu dong. Bagus kamu, Neng. Wah, luar biasa. Apa sih, Pak? Orang lagi ada pemadam, Bapak. Ngapa sih ikut-ikut? Pak. Loh. Bapak kalau mau ikut ke sini harus siap menggunakan APD. Ya, gunakan helm, fire jacket, trouser dan sebagainya. Nanti kalau Bapak kebakar gimana, Pak? Nah, nah jadi kulit crispy nanti, emang Bapak. Emang Bapak mau ngapain sih kesini? Ini kan kita lagi latihan memadamkan api. Justru saya, ini kan pendamping kalian dari sekolah. Saya kan guru kalian. Terima kasih, Pak Imbang. Oke. Atas pelatihan-pelatihan kebakaran didik saya. Semoga ini bermanfaat. Bagi siapa? Bagi bangsa dan negara. Oke. Saya mau ngecek tim saya satu lagi ya, Pak ya. Tim siapa? Tim anak, tim Cikini. Ada gondang dia. Ya juga. Anak didik saya kan masih ada lagi teman-teman kalian. Di sana. Iya, nanti di sana. Siapa mau ke sana sekarang? Iya. Kenapa enggak di sini aja, Pak? Enggak, dia ada di sana. Biar aja mereka yang ke sini, biar mereka yang ke sini, Pak. Cukup sekian, terima kasih. Hah, Pak. Saya ikut, Pak. Hah. Kok kita gini doang sih? Oh, gak asik ya, gak seru iya ya? Tadi mah tim yang itu mah naik mobil beneran sih ya. Terus matiinnya teh pakai yang beneran. Reza, gak apa-apa, sabar. Ayo, masih ada orang. Kamu kenapa maling? ini mas. Kenapa? Maling mas. Udah kamu gak apa-apa, tenang. Hei kamu. Jadi, ya gak bisa kayak gitu dong. Ya gak adil ya. Gak adil. Masa kita cuma main gini-ginian doang? Tau apa nih. Itu ya? Abis kita teh sekelompoknya teh sama mereka. Dih, lah ngalahin kita. Mesti ya teh sekelompoknya sama Tayo. Oh. Kan gak apa-apa, maksudnya ini lebih ke pake ya, gitu kalau misalnya kita. Ah, ini gak seru nih, manis sih si Jarwo. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Iya. Masa mainan gini doang kita kagak seru banget. Jadi harusnya mah yang lebih gede lagi, yang ada mobil gitu, yang pakai. Lu jadi gak suka sama pembagian. Hello!
Gurunya kok dicuekin? Jadi anak-anak, nanti akan ada instruktur dari pusat pelatihan pemadam kebakaran Indonesia ini. Nanti akan memberikan arahan bagaimana prosedur pemadam kebakaran supaya benar dan tepat. Oke? Okay? Gimana tuh caranya? Bentar, Pak, lagi, orang lagi ngobrol, Pak. Bentar, Pak. Ini struktur, Pak Imbang. Oh, gak pernah nih, Pak Imbang. Saya kira siapa tadi, Pak, maaf. Sini, Pak, di tengah, Pak. Silakan, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak Imbang. Ya. Ini, tolong diarahkan anak-anak didik saya, Pak, ya. Tapi, Pak, ada yang lain kan bajunya? Ini mah harudang. Ini ya. Panas. Apa bahasa Indonesia? Panas, harudang. Sama heavy. Heavy, Bapak berat. Ada yang lain gak, Bapak? Gak ada. Gak ada, udah dipakai lagi. Iya. Ini anak. Ada yang lagi makan, jangan dibuka. Jangan dibuka. Emang bikin muntah kalau dibuka, Pak? Pak, saya titip, Pak, ya, anak-anak. Pak, tolong dididik dengan baik, Pak, ya. Jangan mau kemana? Saya akan meninjau tempat-tempat lainnya. Untuk? Melihat situasi yang ada di sini. Oke, Pak, ya? Ya. Terima kasih, Pak. Tolong diarahkan dengan yang baik, Pak, ya. Oke, ya, anak-anak, ya. Tolong diikuti ya, arahan dari Pak Imbang, ya. Iya, Bapak. Oke. Makasih, Pak, ya. Ya. Ya, diperhatikan. Hey. Kamu juga. Iya, Bapak. Kita apa nih, Pak? Kita ngapain, Pak? Nah, untuk kompor gas buat yang di rumah juga, kalau pertama ketika terjadi kebakaran, kompor gas atau apapun itu, yang pertama tidak boleh panik. Oh, nggak boleh panik. Nggak boleh panik. Pertama tenangkan dulu, ambil napas panjang. Nanti keburu kan? Jangan banyak-banyak, jangan sampai 100 kali. Bikin jus, ambil napas panjang, lalu berpikir apa yang harus dilakukan. Apinya dari mana? Dilihat. Dari gas. Kalau kompor. Dari kompor, tinggal matikan dulu nih bahan bakarnya nih. Oh. Copot dulu regulator ini. Kalau memang regulatornya berdekatan dengan api, langsung dipadamkan dengan menggunakan apar. Kalau nggak punya itu gimana? Kalau nggak punya apar, bisa dengan menggunakan handuk, bisa menggunakan dengan karung goni ini. Tapi dibasahkan. Kenapa dibasahkan? Agar pori-pori dari karung ini tertutup. Oh, iya. Sehingga tidak ada udara yang masuk. Kita akan putuskan salah satu dari api, ada bahan bakar, oksigen, panas. Salah satunya kita hilangkan, padam pasti. Oh. Ya, kalau ada apar, ya. Iya. Lihat, apar, ya. Pertama adalah segelnya ini dibuka. Oh, setelah itu. Segelnya dibuka, dilepaskan selangnya ini, selang apar, dicoba dulu, dites dulu apakah apar ini berfungsi atau tidak. Waktu mengetes ingat satu lengan, biar kalau terjadi apa-apa masih aman. Ya Allah. Oh, wow, bagus. Konsep Blackpink, kayak konsep Blackpink. Blackpink in your area. Bapak lagi, Bapak. Nanti dulu, kita lihat. Nah, sama seperti tadi di belakang arah angin. Ya. Kalau seperti cairan seperti ini, jangan dihujamkan cairannya. Nanti malah kemana-mana. Tetap tenang, santai. Ini di... Oh gitu. Net. Jadi... Santai saja. Wow. Wow. Lisa Jisoros! Tetereret! Ini bukan asap ternyata, seperti asap biasa. Ternyata mayan anyep, Pak, ya? Ini adalah... Mau coba dong, Pak. Powder. Oh gitu. Powder. Siapa yang mau coba? Imbing, aku mau coba dong. Imbing. Pak Imbang. Imbang. Kira Imbang, Pak Imbing, Bapak. Imbing. Obat, Pak Imbing. Pak Imbang, aku mau Linjo, coba dong. Imbing. Raisa, kamu gak apa-apa mau nyobain? Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, aku takut sih sebenarnya. Ya. Tapi kamu jagain pertama, aku ya. Iya, gak apa-apa. Ya. Pertama, lepaskan jongkok. Oh, jongkok. Jongkok. Lepaskan segelnya. Pegang nih. Yang bawah, ya. Lepaskan segelnya. Bebaskan selangnya. Bebaskan bisa selangnya. Bisa gak? Iya. Aduh, gak bisa. Udah, saya aja. Udah. Kan orang mau bantuin, Pak. Saya instrukturnya. Oh iya. Tetap jongkok. Pegang dengan tangan kanan kiri. Bapak ya. Masuk terus, Pak Imbang, ya. Dicoba. Instruktur. Oh, tuh bisa. Oke, okay, sudah. Udah, udah jadi kebanyakan. Ya, sekarang berdiri, diangkat. Aduh, berat banget, Pak. Ya ampun. Tapi emang berat ya, bener ya? Tadi Bapak kayak enteng ya? Udah nih ya, kita ya, semprot ya, diarahkan, tekan. Tekan udah keburu mateng itu. Tekan full, ya arahkan. Kok kayak suara kentut, Pak. Hop. Nah, padamkan. Nampar. Neng mau, Neng mau, Bapak lagi. Nyalain lagi, Pak. Udahlah, Pak. Apinya udah habis. Udah habis. Coba. Aman, coba. Nyoba satu lagi, oke. Jongkok. Oh, ini lepaskan
Segelnya. Segelnya. Ini bubuknya apa, Pak? Pegang yang sini. Lepas. Okay. Aduh, nggak bisa. Bisa. Tolongin. Bisa. Itu kan sendiri ya. Aman kan ya? Iya. Tapi kalau gini-gini, Pak? Asapnya itu. Aduh, ini itu buat. Tolongin. Ayo, ayo, ayo. Bapak nggak dibapak, kok nggak ditolongin sih? Parah banget. Pegang. Pegang. Lepaskan selang. Lepaskan selang. Ke atas. Coba dulu, ntar dulu. Coba dulu apakah berfungsi atau tidak. Galak coba ya, dulu sedikit. Pencet. Oh, pencet dulu. Dikit dulu. Kalau enggak gua bantuin dah. Dah, okay. Oh, berfungsi. Arahin. Arahkan ke kaki. Arahkan ke kaki. Arahkan ke kaki. Angkat aja, angkat. Arahkan emang kaki. Lumayan berat. Emang lumayan berat. Tadi Raisa dibantuin, coba. Jangan, jangan, jangan. Jangan. Ayo, angkat sendiri. Angkat. Kirain Bapak mau bantuin. Bantuin dong, Pak. Itu apinya udah terlalu gede. Ah, panik. Arahkan, tekan. Arahin itu apinya. Arahkan, tekan. 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 Yang kencang, tekannya full. Gak padam nanti, terus. Terus. Dah, cukup. Sudah. Ya. Sudah. Tapi biasa, ya. Gak seru. Gak seru ya? Ya. Pegel tuh Bapak. Pak maling ya? Joko. Kenapa, Mas? Ah, ular! Langsung aja. Masa sama ular, Ta? Wah, Tio! Ah, ini. Kamu berani, Tio? Ular, Pak. Ular, Pak. Oh, ular. Iya, Pak. Cabut aja dah. Daripada begini-begini gue gak demen gue. Mendingan gue interview aja. Bentar ketahuan orang cabutnya ya. Mamat? Ini Pak Abdul. Ya emang saya Pak Abdul. Kamu mau kemana? Mamat, mau gak keliling-keliling aja. Pak Abdul mau kemana? Saya mau... Mau pulang ya? Ya kan sesuai dengan slogan saya. Apa? Pantang pulang sebelum berangkat. Saya udah berangkat. Ya. Berarti saya bisa ya, pulang. Ini namanya pulang itu ya pasti harus berangkat dulu. Iya makanya sih. Saya pantang pulang. Kalau Pak, kalau yang namanya berangkat itu, yang namanya pulang itu harus berangkat dulu. Makanya salah nggak kalau ya, saya bener. Bilang pantang pulang sebelum berangkat? Iya ya betul, cuman kayaknya Papa pengen bolos deh, pengen cabut ya. Kok tahu? Karena kamu telah memberangkatkan hatiku. Kakak ingin kemana? Umroh. Pelaminan. Udah Bapak ngapain, Bapak kemana tuh? Mat, saya pengen ada interview di sekolahan lain. Hah? Iya. Bapak berarti mau... Der! Udah kok yang kaget kamu sendiri? Kalian mau kemana ini teh? Dua-duaan? Ngapain? Oh sial, lagi apa sial? Saya mau... Kenapa dibuka? Masih ada latihan lagi? Enggak, Mamat mau cabut Pak Mamat. Pak Abdul ke mana? Saya juga Mamat, mau cabut. Jangan atuh, Bapak. Kan Pak Abdul bukan singkong yang harus dicabut. Enggak udah. Bapak pokoknya dari kalian pada lagi ngapain sih? Saya mau pulang dulu. Enggak boleh. Mamat cabut, Mamat. Jangan nih kamu. Mamat males. Enggak, Mamat enggak naik mobil, yang lain pada naik mobil. Enak banget. Asma. Jangan dekat. Awas kenapa? Enggak berbahaya ini mah kan. Abdul tuh. Loh, Pak Jarwo? Bapak kenal? I miss you. Wah, dibantu dari kemana Pak Abdul? You miss me? I miss me too. Kebetulan ada bangku kosong tuh. Ayo, duduk dulu. Ini gimana sih Pak Abdul? Tadi udah muncul. Ini bukan bangku sotomi. Main dudukin saya. Bapak duduk tapi nggak ada tempat duduknya. Ya udah kamu kan berdiri aja. Saya ini capek Pak Abdul. Iya Pak Jarwo, saya. Si anak-anak ini, aduh. Kenapa sih Pak? Saya ngurusin sendiri loh ini. Pak Abdul udah bosen ya sama sekolah ini ya. Jangan buang air di sini Mbak. Jangan di sini ya. Pegel tuh Bapak. Mbak maling ya, jongkok. Jadi begitu, Pak Jarwo. Kenapa? Kenapa malah pulang? Langsung gue bilang dari tadi langsung aja. Masa sama ular, Ta? Wah, Tio! Ah, ini. Kamu berani, Tio? Tio berani! Belum, ayo.
payok kedua, payok kedua. Salah satu tugas pemadam itu bukan hanya memadamkan api, tapi membantu masyarakat juga dari serbuan hewan-hewan buas. Salah satunya adalah ular. Ini salah satunya kita harus bisa menjinakannya juga. Ya kalau Bapak, maksudnya bener gak Pak tadi saya bilang? Bener, coba. Coba kamu, coba kamu kebakaran, selesaikan masalah ini. Pas banget ini. Kok bisa pas ya? Kok bisa pas? Kopinya mana nih? Enggak lagi nongkrong. Ular, Pak. Tuh, Pak. Oh, ular. Iya, Pak. Allah, nah. Bagaimana Pak mengantisipasinya? Benar, salah satu petugas pemadam kebakaran, keterampilan dasarnya adalah bagaimana bisa menangani hewan buas. Salah satunya ular. Apa aja, Pak? Buaya, itu harus bisa. Buaya juga, Pak? Iya, mau buaya darat, buaya laut, buaya air bisa. Buaya itu hewan paling setia. Pak Andi akan menjelaskan bagaimana cara menangani dan mengevakuasi hewan buas di sini, ular. Baik, Pak Andi, silakan. Baik, sebelum kita jelaskan, kita evakuasi dulu, Komandan. Supaya takutnya masuk ke rumah tetangga. Repot. Oh, iya, Pak. Okay. Pakai garam bisa enggak? Iya, oke. Okay. Kita langsung aja evakuasi. Ambil ya. Perhatiin ini guys. Ini ular apa ya, Pak? Harus ada. Ya, jadi ini adalah ular Piton reticulatus ya. Sebetulnya kalau di habitatnya, kenapa dia sering berada di DKI Jakarta? Karena ular piton ini adalah salah satu yang memiliki kemampuan human modified yang sangat baik. Kemampuan beradaptasi yang sangat baik ya. Makanya pada saat 2019 ya? 2019. Itu fenomena sangat banyak sekali kita temukan di DKI Jakarta. Faktornya apa? Yang pertama ya adalah ular ini memiliki kemampuan beradaptasi dengan manusia yang sangat baik. Untuk melakukan evakuasi ini yang pertama kita harus menggunakan APD. APD itu penting. Ini Pak, ya. APD. Kita mulai dari helm, kacamata, sarung tangan itu harus kita gunakan sebagai mengurangi risiko. Ya, bukan berarti pakai APD tidak ada risikonya, bukan, hanya mengurangi. Kemudian yang kedua, karena ular ini tidak berbisa, bukan berarti tidak berbahaya ya. Ada beberapa orang yang hampir meninggal karena dililit. Ya, karena terlilit. Dia tidak tahu bagaimana cara teknik penangkapannya, tidak tahu karakternya sehingga dia main langsung. Orang tuanya gak sanggup bayar hutangnya sampai terlilit gitu, Pak. Iya, seperti ya. Ya. Jadi kalau mau bawa anak orang tuh PDKT dulu, perkenalan dulu, jangan langsung bawa tiba-tiba terlilit. Ya. Nih, atas keberhasilan kalian, mental yang bagus, ini ada sertifikat dari pihak pemadam kebakaran sini. Yeay. Buat kalian. Asik! Bapak yang ngambil, Pak. Ya, Pak, kalau terlilit gimana cara melepaskan dari lilitannya, Pak? Nah, contohnya, misalnya, misalnya terlilit. Terima kasih, enggak dulu. Misalnya terlilit. Satu tangan dipegang sebelah kiri. Nah, ini setengah bagian dari tubuh. Setengah bagian tubuh sebelah kanan harus kita bebaskan. Ya. Ini awalnya sesuai prosedur. Kedua, tangan yang sebelah kanan ini harus siaga seperti ini. Kenapa? Mencari lilitan lebih. Karena ular piton secara otomatis dia akan mencari leher mangsanya, baik manusia dan hewan. Jadi ketika ular ini melilit, kita bisa seka ke atas. Ya, seka ini ke atas. Ini mencari leher kita. Biasa aja, Pak. Tenang. Akhirnya Pak Imbang yang takut, no. Pak Imbang udah mulai. Nah, kalau udah seperti ini, Pak, minta tolong, Bang. Tolong. Nah, tolong. Pemadam. Malu ya. Tolong. Baik, tolong. Bang Rigen boleh lagi. Minta bantuan. Terima kasih, saya juga nanti minta tolong. Ini Adit. Ya, rescuer memegang ekornya. Cari ekornya di mana? Yang akan membantu. Ya, ini ekornya di sini. Kita lihat bagaimana dia berputar. Kalau dari sebelah sini, berarti artinya kita balikan seperti ini. Ya, pegang aja. Balikin ke depan. Enggak apa-apa. Ya. Balikin seperti ini. Nah. Set. Udah. Nah, sebagai yang terlilit berlawanan putarnya. Nah. Luruskan. Oke. Tepuk tangan buat Pak Andi. Andi Ardit. Untuk ini ular piton hidup ya? Hidup. Saya kalau mati namanya ular pit off ya. Oke. Ini apa sih, Pak? Ini sertifikat buat kalian. Bisa ke bank, Pak? Ini penghargaan yang terbaik, bukan sertifikat tanah. Oke. Aman sini. Mana, Om? Ya, Pak. Sini. Saya, Pak. Wes. Coba di ini dulu, siapa lagi ini? Ardit. Saya, Pak. Ini biasa kalau sertifikat gini lulus nih. Oke. Raisa. Saya, Pak. Coba ambil. Ya, ambilin. Ya. Kan guru, Pak. Saya, Pak. Arafa, ambil. Makasih, Pak. Ini Mama sudah maju dari tadi, belum? Neng Cempaka. Makasih, Bapak. Ambil, kasihin.
Lu sendiri, Vicky. Pak, saya kasih Vicky, yang membutuhkan Vicky, aja, Pak. Ambil. Enggak, biar Vicky enggak perlu. Kasih yang membutuhkan. Mamat, ambil Mamat. Buat kamu, ini adalah... Kenapa? Kau tak sertifikat, tak? Superbike kembali ke Mandalika. Setelah seri pembuka yang dramatis di Phillip Island, sirkuit Mandalika siap menyajikan drama balap Superbike berikutnya. Apakah Titanic Trio masih mendominasi di tengah kedatangan para pembalap ex-MotoGP? Superbike Indonesia, race pertama, Sabtu 4 Maret jam 12 siang. Race kedua, Minggu 5 Maret jam 12 siang. Live, eksklusif, hanya di Trans7.